Oke okay guys, ini pembahasan PR kalian lagi, halaman 11 sampai 12 ya. Yang pertama soalnya adalah jika 3 pangkat min 3 dikali dengan 243 sama dengan 3 pangkat n, berapakah nilai n-nya? Yang pertama kita harus selesaikan dulu bagian yang sebelah kiri. Kita punya 3 pangkat min 3 dikali dengan 243 ya. Nah, 243 ini nanti kita akan ganti dengan 3 pangkat berapa tuh? Kalau kalian nggak bisa pakai form faktor ya, bagi 3, 81, bagi 3, 27, bagi 3, 9, bagi 3, 3. Nah, kita hitung 3 nya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti 3 pangkat 5. Nah, seperti itu cara menyederhanakan angka besar ya. Kemudian 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 5 sifatnya adalah ditambah, min 3 ditambah 5 berarti 2, itu sama dengan 3 pangkat n. Nah, kita bisa bandingkan di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat n, sehingga n-nya adalah 2. Seperti itu untuk yang nomor 1 ya, jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, bilangan yang paling besar di bawah ini berapa katanya? Kita bisa hitung dengan cara membuat semua nilai di bawah di jawaban A, B, C, D, E menjadi pangkat 2. Nah, yang pertama kita punya 8 pangkat 3 pangkat 2. 8 nya itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ada pangkat 3 lagi, kemudian ada pangkat 2 lagi, seperti itu. Nah, ini pangkatnya ketemu pangkat lagi, itu berarti dikali. 3 kali 3 9, kali 2 18. Kemudian yang B. Yang B kita punya 4 pangkat 32. 4 nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. 4 nya jadi 2 pangkat 2. Nah, 32 nya tetap ada, pangkat ketemu pangkat nih, pangkat ketemu pangkat itu berarti dikali 2 pangkat 64. Kemudian yang C, kita punya 16 pangkat 18. Ini saya nggak pakai warna merah lagi ya biar cepat. 2 pangkat 4 pangkat 18, 4 kali 18 adalah 30, 40 tambah 32 72 ya. Kemudian yang D, itu kita punya 4, 4 nya diubah jadi 2 pangkat 2. Kemudian ada pangkat lagi 4, kemudian ada pangkat lagi 10. Kayak gini ya, pangkatnya banyak. Tinggal dikaliin lagi aja. 2 kali 4 kali 10 berarti 80. Untuk yang E itu langsung 2 pangkat 81. Nah, di sini kita bandingin pangkatnya guys, karena angka 2-nya udah sama. Berarti ada 18, ada 64, ada 72, ada 80 sama ada 81. Yang paling besar adalah yang nomor 2. Kemudian nomor 3 itu kita punya untuk nomor 3 kita punya 2 pangkat min setengah dibagi dengan 2 pangkat min 7 per 2. Kemudian kita punya 3 pangkat min 2 per 3. Kita punya 3 pangkat min 11 per 3. Kita punya 6 pangkat min 1, kemudian 6 pangkat min 3. Nah, kita kasih warna dulu ya. Ini mereka adalah angka yang sejenis, kemudian 6 juga angka yang sejenis, kemudian yang 3 juga angka yang sejenis. Nah, ini yang kita hitung sama dengan 2 pangkat min setengah dikurang min 7 per 2, artinya 6 per 2. Kemudian yang 3, yang 3 itu min 2 per 3 dikurang min 11 per 3. Kenapa dikurang? Karena pembagian atas bawah, yang atas dikurangi yang bawah ya, pangkatnya yang dikurangin bukan tiganya, tiganya dituang. Ini jadinya min 2 tambah 11, 9 per 3. Kemudian yang 6, yang 6 kita punya min 1 dikurang min 3, berarti min 1 tambah 3 berarti 2. Nah, seperti itu ini hasilnya, tapi jawabannya nggak ada guys, jadi kita harus pikirin lagi. 6 bagi 2 itu 3, 9 bagi 3 itu 3 lagi, kali lagi 6 pangkat 2 ya. Nah, kamu perhatikan di sini ada pangkat yang sama. Kalau ada pangkat yang sama, 2 dan 3 aja boleh dikalikan menjadi 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. 6 nya sama nih, 6 nya udah sama, itu berarti pangkatnya boleh ditambah. Kalau perkalian ditambah ya, 3 tambah 2 5. Nah, jawabannya adalah 6 pangkat 5. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, saya tulis soalnya dulu. 5A
pangkatnya saya mau ubah langsung jadi pangkat pecahan biasa, nggak pakai pecahan campuran, agak susah. Ini B nya 2,5 itu 5 per 2, par lagi A pangkat minus 3 per 4 ya. Nah di sini katanya A nya diganti menjadi 16 karena A nya itu sama dengan 16 katanya, dan B nya diganti menjadi 9. Kamu ganti aja kayak gini 16. Nah kita langsung lihat angka besar, angka besar itu 16. 16 itu bisa diubah, 16 diubah menjadi 2 pangkat 4, 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Yang di bawah kita punya 16 lagi, 16 nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah seperti itu, sisanya ditulis ulang. 5 per 4 minus 2, 5 per 2 ini 3 per 4, kayak gitu. Kemudian kalau perhatiin ini, pangkat ketemu pangkat, pangkat ketemu pangkat, pangkat ketemu pangkat itu dikali. Jadi 5 nya tulis ulang, 2 nya tulis ulang. Yang 2 nya tadinya pangkat 4 itu jadinya 2 pangkat 4 dikali 5 per 4, coret 4 nya bisa pangkat 5 gitu. Kemudian yang 3, yang 3 nya pangkat 2 kali 5 per 2 itu 2 nya, sisanya pangkat 5. Terus kemudian bawahnya, bawahnya itu 2 pangkat minus 4 dikali min 3 per 4, 4 nya coret, sisanya min 3, kayak gitu guys ya. Nah udah sampai sini kita harus hitung dia satu persatu karena ada penjumlahan. Ingat kalau ada penjumlahan kalian benar-benar harus ngitung hasilnya berapa ya. 5 kali 32, 2 pangkat 5 itu 32, minus 2 kali 3 pangkat 5. Nah 3 pangkat 5 berapa tuh? 81 kali 3, 273 ya. 273 per 2 pangkat min 3 itu 1 per 8. Nah, kita hitung atasnya. 5 kali 32 160 kurang 273 kali 2, 546 per 1/8. Nah, per 1/8 ya saya mau ubah menjadi seperti ini, dibagi 1/8. Dan kita tahu kalau bagi 1/8 itu artinya dikali 8/1 ya, kayak gitu. Tinggal kita hitung aja. Oh saya ada salah di sini, ini harusnya 243 ya, saya salah hitung. 243 kali 2, 486. 486 coba kita hitung lagi. 160 per 486 itu minus 326 kali 8 minus 2608 ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 5, nomor 5 kita punya X pangkat min 2 per 3. Kemudian kita punya Y pangkat 4 per 3. Kita hapus X nya karena X nya dikasih tahu 216. Dan kita hapus Y nya karena Y nya dikasih tahu 64. Yang langsung diganti gitu aja. Nah 216 kita kecilin dulu. 216 kalau kamu kecilin tuh 6 pangkat 3. Atau bisa juga 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Bisa seperti ini ya. Kalau kamu pakai form faktor itu pasti ketemunya 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Nah yang 64 itu 2 pangkat 6. Oke. Nah kalau udah, ini pangkatnya ini bisa kita masukin ke dalam karena dalamnya perkalian. Itu menjadi 2 pangkat 3 dikali min 2 per 3. Pangkatnya dikali ya. Kita coret hasilnya min 2. Kemudian yang ini juga 3 pangkat min 2. Nah yang di sebelah sini kita punya 2 pangkat coret-coret 28. 28. Nah kemudian yang bisa kita hitung tentu saja yang angkanya sama. 2 pangkat min 2 tambah 8 itu 6, 3 pangkat min 2. Nah, kalau udah kita coba hitung, 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, 3 pangkat min 2 itu hasilnya 1/3 pangkat 2 ya. Ingat kalau pangkatnya minus itu artinya 1/3 pangkat 2, dan 3 pangkat 2 itu 9, sehingga hasilnya adalah 64/9. Dia maunya pecahan campuran, ya udah ikutin aja. 7/9 ya. 7/9 jawabannya yang D. Kemudian nomor 1 untuk bagian B-nya 8/3. 8/3 saya mau ubah 8-nya jadi 2/3. Kemudian pangkat lagi 1/3. Ini pangkatnya dikali, 1/3 kali 3 itu 1, 2/1. Itu berarti hasil yang A adalah 2.
Kemudian yang nomor 2. Untuk nomor 2, saya langsung ubah 243-nya. Bukan 2 ya. 1B maksudnya. Untuk yang 1B, saya langsung ubah 243-nya menjadi 3 pangkat 5. Kemudian di luarnya ada pangkat 1/5 lagi. Kamu kaliin 5 kali 1/5, itu hasilnya 1 lagi. Sehingga ini jadi hasilnya 3. Kemudian yang 1C. Untuk yang 1C, saya ubah si 16-nya. 16 itu 2 pangkat 4. Kemudian di depannya ada 1/2. Terus kamu kaliin pangkatnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti ini hasilnya 4 ya. Kemudian yang 27 pangkat 1/3. 1D. 27-nya saya ubah langsung jadi 3 pangkat 3. Kemudian ada pangkat 1/3. Pangkatnya kamu kaliin, hasilnya adalah 3/1, sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir, untuk yang E, itu kita punya min 8, minusnya dibiarin dulu, 8-nya diubah jadi 2/3, kemudian 1/3. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Minus dipangkatin 1/3 itu artinya akar dari akar 3 dari min 1 ya. Itu hasilnya tetap minus. Kemudian yang 2/3 ketemu 1/3 itu kaliin aja pangkatnya, berarti 2/1, sehingga hasilnya minus 2. Nah, ini hasilnya minus 2. Seperti itu untuk nomor 1. Oh, belum selesai, masih ada yang F. Yang F kita ubah jadi 2/4, pangkat lagi min 1/4, kemudian kamu kaliin ini, hasilnya 2/-1. 2/-1 itu sama dengan 1/2. Jadi ini hasilnya 1/2. Oke, yang selanjutnya yang G. Untuk yang G kita punya 2/5. 32 itu 2/5. Pangkat min 1/5, coret-coret, itu hasilnya 2/-1 sama dengan 1/2/1. Artinya 1/2. Berarti ini 1/2. Kemudian yang H. Yang H di sini kita punya 81. 81 itu 3/4. Kemudian ada pangkat lagi 1/4. Nah, ini kita bisa coret 4-nya sehingga hasilnya 3/1 ya. Dan ini hasilnya adalah sama dengan 3. Kemudian sama ya yang I ya. Yang I sama persis kayak yang H, tapi ininya pangkatnya 3, guys. Sehingga hasilnya adalah 3/3. 3/3 sama dengan 27. Sama dengan 27. Nah, yang terakhir yang J. Yang J saya punya 125. 125 itu 5/3. Kemudian minus 2/3 kayak gini. Pangkat atau pangkat dicoret ya. Bukan dicoret, dikali maksudnya. Sehingga kita bisa coret. 5/2. 5/2 itu hasilnya 1/5/2. 1/5/2 itu 1/25. Ini berarti sama dengan 1/25. Nah, itu untuk nomor 1A sampai 1C. Kita lanjut ke nomor 2. Sederhanakan bentuk setiap bentuk berikut ini dengan menggunakan sifat ini. Terus sederhanain ya. Ya udah, langsung aja lah. Yang A, kita punya 8, 8 ini kita ubah jadi 2/3, kemudian ada 2/3, ya sama kayak tadi sih, sama kayak nomor 1 ya, 2/2. Nah, ini jangan dihitung karena dia mintanya sederhanakan, jadi kita stop sampai sana, 2/2. Cuma disederhanain aja kan, nggak usah dihitung. Nah, yang B, 243 itu 3/5, kemudian ada 3/5, 5 sama 5 coret, sisanya 3/3. Jadi hasilnya sama dengan 3/3. Kemudian yang C. Yang C 2/4 dipangkatin lagi 5/2 sama dengan coret-coret 2, hasilnya 10. 2/10 sama dengan 2/10. Kemudian yang D. Yang D kita punya 3/3, 27 itu 3/3. Kemudian ada 2/3-nya, coret-coret, hasilnya 3/2. Hasilnya 3/2.
Kemudian yang E. Untuk yang E, kita punya minus. Di sini hati-hati ya, minus 2 pangkat 3, 8, 4 per 3. Nah, kita masukin dulu pangkat 4 per 3 ya. Kita lihat di sini ada minus pangkat 4. Untuk minus kita cukup ambil pangkat atasnya saja, yaitu minus pangkat 4. Minus di pangkat 4 itu artinya minus kali minus kali minus kali minus. Minus kali minus plus, minus kali minus lagi plus. Plus kali plus ya plus ya. Jadi kalau minus dipangkatin genap itu hasilnya pasti positif. Kita tulis positifnya dulu. Kemudian yang sebelah sana ini bisa dicoret. Coret-coret, sisanya 2 pangkat 4. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat 4. Begitu. Kemudian yang F. Untuk yang F, 16-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian pangkat 3 per 4. Ada pangkatnya kita coret. Hasilnya tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 1/2 pangkat 3. Ini kalau nggak bisa, kalau tadi sederhanain ya, ini mintanya nggak usah positif lagi ya, berarti sampai sini selesai sama dengan 2 pangkat min 3. Bukan nggak boleh disederhanain, maksudnya jangan dihitung hasilnya ya, karena perintahnya adalah menyederhanakan. 81 itu 3 pangkat 4, kemudian min 1/4 sama dengan, kita coret 4 nya sisanya ada 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu arti nggak usah disederhana, nggak usah dihitung. Oh, tidak. Saya lupa terus ya. Sama dengan 3 pangkat min 1. Ya, ini sama persis, cuma diganti ininya, 3-nya. Untuk yang H. Yang H sama persis. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3. Sudah selesai. Ini sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian nomor 3. Nomor 3 dia bilang nyatakan dengan bilangan pokok 2. Itu artinya 2 pangkat berapa gitu. Nah, akar 2, kalau akar nggak ada angkanya itu artinya akar 2 ya. Kemudian kamu tulis dalamnya dulu, baru tulis si akarnya. Akarnya itu pangkat setengah. Jadi 2 pangkat setengah. Kemudian yang B. Untuk yang 3B, ini kita punya akar 3 dari 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, caranya adalah kamu tulis dalamnya dulu, baru tulis akarnya per 3. Berarti 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 2 per 3. Kayak gitu. Kemudian yang 3C. Untuk yang 3C kita punya 32. 32 itu 2 pangkat 5. Kemudian di luarnya ada pangkat 1/5 lagi, kita coret, hasilnya adalah 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 1. Kemudian yang 3D, 128. 128 itu 3 pangkat, 2 pangkat 7, kemudian pangkat min setengah. Nah, ini nggak bisa dicoret, berarti kamu kaliin aja. 7 kali min 1, min 7. Per 2-nya kemana? Ya, tetap ada per 2. Jadi 2 pangkat, min 7 per 2. Kemudian yang 3E. Untuk yang 3E kita punya 64 diakarin 5. 64 itu 2 pangkat 6. Ini cara bikin jadi pangkatnya gimana? Tulis dalamnya dulu, baru tulis si akarnya. Akarnya akar 5 kan? Berarti per 5. Nah, ini hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 5. Oke, lanjut lagi ke yang F. Untuk yang F kita punya yang agak susah nih. 1/32. 32 nya saya ubah jadi 2 pangkat 5, kemudian pangkat min 2 ya. Nah, yang pangkat ini dulu nih, pangkat ini kita sekaliin dulu sehingga hasilnya adalah 1/2 pangkat min 10. Nah, karena di sini pangkat min 10, ada baiknya kita naikin ke atas, jadinya positif 2 pangkat 10 ya. Ini hasilnya 2 pangkat 10. Kemudian yang G. Untuk yang G, ini 16 nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian 1/3. Jadi hasilnya 2 pangkat kaliin aja 4 kali 1 4 per 3. Dengan 2 pangkat 4 per 3. Kalau kalian lama-lama ngerjain kayak gini ya, saya rasa gak usah dikotret juga udah tahu langsung hasilnya berapa. Nah, ini 16 nya kita ubah jadi 2 pangkat 4 minus 2 per 3.
dan satu per kita bensin yang bawah dulu ya. Yang bawah itu kamu kaliin si pangkatnya, jadi minus 8 per 3, baru kita naikin ke atas. Naikin ke atas jadinya 2 pangkat 8 per 3. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 8 per 3. Kemudian yang terakhir untuk yang halaman ini adalah yang I, kita punya 1 per 64. 64 itu 2 pangkat 6, pangkat lagi 3 per 5. 1 per 2 pangkat 18 per 5 ya, pangkat ketemu pangkat itu dikali. Terus ini mau naikin ke atas, jadi 2 pangkat min 18 per 5. Nah, ini adalah jawaban untuk halaman 12. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 15. Halaman 15 katanya nyatakan akar-akar di bawah ini dalam bentuk pangkat katanya. Ini masih sama kayak tadi ya. Ya ini bahkan kita bisa langsung hitung. Ini tulis dalamnya dulu, baru tulis akarnya per 5. Ini kita tulis dalamnya dulu P, baru tulis akarnya 1/3. Ini kita sama tulis dalamnya dulu 3 pangkat min 4, baru akarnya per 5. Ini juga sama, M pangkat min 3, baru akarnya 8. Gitu doang, gampang banget. Terus yang ini, nah ini agak susah. Jadi kalau perhatiin, pangkat 3 ini punyanya M ya. M yang depan, bukan M yang belakang. Nah ini cara ngerjainnya, kamu tulis dulu M pangkat 3. Nah sebelahnya kamu tulis dalamnya M, baru tulis pangkatnya. Pangkatnya itu dapatnya dari akar. Akar 2 itu artinya setengah. Hafalin itu. Sama dengan lagi, kita sederhanain ya. Ini jadi M pangkat 3 ditambah setengah. 3 pangkat setengah itu 7/2. Atau 3/5. Nah, berarti M-nya adalah M pangkat 7/2. Gitu. Kemudian yang F. Untuk yang F, kita punya A pangkat 5. Kemudian kita punya A pangkat 2, tapi diakarin 3. Berarti ada per 3-nya. Nah, ini dikalikan. Kalau dikali berarti ditambah. A pangkat 5, 2 per 3. Kita coba jadiin pecahan biasa, 15 tambah 2, 17. Jadi 1/3. Nah, ini jawaban untuk yang selanjutnya, A pangkat 17 per 3. Kemudian yang X pangkat 5 ini kita bisa langsung sama dengan X pangkat 5. Akarnya tuh akar 2 berarti per 2. Yang ini juga bisa langsung. B pangkat min 2, akarnya akar 7 berarti per 7. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini kita ubah jadi akar. Cara ubah jadi akar tuh kamu perhatiin bagian bawahnya. Bagian bawahnya 7 kan. Nah, masih sama kayak tadi, kamu tulis dalamnya dulu, pangkat 2-nya dulu, baru tulis akarnya. Akarnya tuh akar 7. Ya ini juga sama. Kamu tulis X pangkat 3-nya dulu, baru tulis akarnya, akar 4. Yang ini, yang 4-nya itu nggak bisa dalam bentuk akar, jadi biarin aja 4. Paling yang kita ubah si A-nya, A kuadratnya dulu ditulis, baru per 5-nya berubah jadi akar, akar 5. Begitu, ya. Kemudian yang ini, yang D, ini akar A ditambah akar B. Untuk yang E ada kurungnya, nggak masalah, kurungin aja A plus B. Kemudian ada pangkat setengahnya berubah jadi akar. Kemudian yang ini juga sama, karena dia nyatakan dalam bentuk akar aja, berarti dalamnya nggak usah diapa-apain, tulis ulang aja kayak gini. Nah, pangkat setengahnya ubah jadi akar. Selesai deh. Itu yang nomor 2. Nomor 3, sederhanakan. Masih sama kayak tadi caranya. Yang A, 25 itu 5 pangkat 2. Pangkat lagi 3 per 2. Coret-coret. Hasilnya 5 pangkat 3. Nah, kalau tulis di sini 5 pangkat 3. Kemudian yang B. Untuk yang B, kita punya minus, kemudian kita punya 2 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, pangkat lagi minus 2 per 3. Nah, tadi saya bilang, kalau yang gak merhatiin gak tahu ya. Nah, untuk yang ini minus 2 per 3 masuk ke dalam guys. Nah, saya mau jelasin di sini, kalau ada pangkat minus, dipangkatin sesuatu tapi pecahan, kamu cukup lihat ininya aja nih, yang atasnya doang, minus 2-nya gak usah, dilihatnya 2-nya doang. Nah, minus pangkat 2 itu artinya minus kali minus, itu artinya plus. Jadi untuknya ini hasilnya itu pasti positif.
Nah, baru yang ini kita masukin kayak biasa. Ini masuk ke sini berarti dikali. Dikali jadinya 2 pangkat, coret 3-nya, hasilnya min 2. Dia bilangnya sederhanakan ya. Kalau sederhanakan ya udah sampai sini aja cukup kok. Sama dengan 2 pangkat min 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang C kita punya minus. Minusnya nggak pakai kurung, berarti dia misah sendiri. 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Ini C. 2 pangkat 3, kemudian ada pangkat 2 per 3. Nah, yang ini 3-nya kita coret, jadi hasilnya tinggal minus 2 pangkat 2. Nggak usah dihitung ya, dia bilang cuma sederhanakan. Berarti minus 2 pangkat 2. Kemudian yang D. Untuk yang D, kita punya 12 pangkat 2. 144 itu 12 pangkat 2. Kemudian pangkat lagi min setengah. Ini kita bisa coret, coret. Hasilnya adalah 12 pangkat min 1. Kita tulis 12 pangkat min 1 ya. Kamu boleh jawab 12 pangkat min 1 atau kamu boleh jawab 2 pangkat min 2 kali 3 pangkat min 1. Itu juga boleh. Kemudian yang selanjutnya yang E, kita punya 125. 125 itu 5 pangkat 3. Kemudian ada akar 3. Nah, akar 3 tuh tinggal tulis saja per 3 kayak gitu. Sehingga hasilnya 5 pangkat 1. Ini hasilnya 5 pangkat 1. Kemudian 1296. Nah, 1296 itu bisa dihitung pakai pohon faktor. Coba 1296 dibagi berapa nih? Bagi 2. 1296 bagi 2 tuh hasilnya 648. Bagi 2 lagi 324, bagi 2 lagi 162, bagi 2 lagi 81, bagi 3 27, bagi 3 3 ya. Nah, kita lihat 2 nya ada berapa, 1 2 3 4, 3 nya ada berapa, 3 3. Sehingga yang 1296 saya bisa ubah jadi 2 pangkat 4 kali, oh maaf, ini 9 ya, 3 3. 3 nya ada 4 biji juga, berarti 3 pangkat 4. Nah, tapi di sana masih ada akar 4 guys. Nih lihat nih, akar 4 ini, akar 4 ini bakal berubah jadi per 4 per 4, seperti itu. Jadi 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1, 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1, kayak gitu. Kemudian yang minus 3125 untuk yang G. 3G kita punya minus 3125. 3125 itu dibagi 5, 625. Nah, 625 saya udah tahu nih, 625 itu 2 pangkat 5 pangkat 4. Itu berarti totalnya 5 pangkat 5 ya. Minus 5 pangkat 5 diakarin 5. Diakarin 5 itu artinya pangkat 1/5. Nah, 1/5-nya masukin ke dalam. Minus dipangkatin 1. Itu hasilnya tetap negatif. Kemudian yang 5 pangkat 5 dikali 1/5-nya, kita bisa coret 5-nya sehingga hasilnya 5 pangkat 1 doang. Jadi ini hasilnya minus 5. Kayak gitu. Kemudian yang akar 50. Akar 50 harus disederhanakan. Nah, sederhanakannya bukan yang pakai akar ya. Saya tahu kalian udah pernah belajar di SMP, maksud disederhanakan di sini itu dijadikan angka yang lebih kecil. 50 tuh kalau dibagi 5, 10, 25 ya. Berarti 50 nya bisa berubah jadi 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 2, tapi di sana ada pangkat setengahnya, dapat dari akar sini nih, akar 2. Setengahnya masuk ke dalam, 2 pangkat setengah kali 5 pangkat, nah ini bisa dicoret, hasilnya 1. Oke, hasilnya 2 pangkat setengah kali 5 pangkat 1. Itu yang H. Kemudian yang selanjutnya adalah yang I. Untuk yang I, 2000. 2000 itu bagi 2, 1000, bagi 2, 500, bagi 2, 250, bagi 2, 105. Karena saya tahu itu 5 pangkat 3. Iya betul, 5, 5. Nah, berarti 2000 itu 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 5 nya ada 3 ya, 5 pangkat 3. Nah kayak gitu. Kemudian ya ada akar 2. Akar 2 itu artinya per 2. Berarti ini per 2, berarti ini per 2. Hasilnya 2 pangkat 2 5 pangkat 3 per 2. Kayak gitu. 2 pangkat 2 sama 5 pangkat 3 per 2. Kemudian yang selanjutnya kita punya 32 ya pangkat 5. 32 nya kita ganti dulu ya, yang J 32 nya kita ganti J 2 pangkat 5, Y nya juga pangkat 5. Kemudian ada akarnya nih, akar gitu doang. Akar tuh artinya per 2, per 2. Udah deh, dengan 2 pangkat 5 per 2 kali Y pangkat 5 per 2. Kemudian yang selanjutnya yang K. Untuk yang K kita punya 2, kita punya X pangkat 3, kita punya Y pangkat 2, kita punya Z pangkat 4. Kamu lihat akarnya, akar itu akar 2, berarti di sini per 2, per 2, per 2, per 2. Tinggal disederhanain, ya ini nggak bisa dipapain, ini juga nggak bisa dipapain, ya ini jadi Y pangkat 1, ya ini jadi Z pangkat 2. Ya ditulis ulang aja, 2, X pangkat 3 per 2, Y pangkat 1, Z pangkat 2. Kemudian yang L. Untuk yang L, kamu bisa bikin 98 nya pakai form faktor. Bagi 2, 4, 9, bagi 7, 7. Berarti 98 nya berubah jadi 2 pangkat 1 kali 7 pangkat 2 ya. Di sini. Nah kalau udah 98, ada apa lagi? R pangkat 3, ada S pangkat 4, ada T pangkat 10. Kamu lihat akarnya, akarnya akar 2. Jadi sini per 2, per 2, per 2, per 2, per 2. Kalau disederhanain, hasilnya adalah 2 pangkat setengah, 7 pangkat 1, R pangkat 3 per 2, S pangkat 2, T pangkat 2. Seperti itu. Kemudian yang M. Untuk yang M, kita punya 16, itu 2 pangkat 4. A nya pangkat 5, B nya pangkat 8, Y nya pangkat 4, akarnya akar 3. Akar 3, akar 3 itu artinya per 3, per 3, per 3, per 3. Nggak ada yang bisa disederhanain, biarin aja. 2 pangkat 4 per 3, A pangkat 5 per 3, B pangkat 8 per 3, Y pangkat 4 per 3. Itu. Kemudian yang terakhir nih, nggak ada yang spesial dari sini. Oh ada deh, ada yang bisa di sederhananya. Kita punya S pangkat 8, pangkat 8, Y pangkat 7, Z pangkat 11. Tapi ada akarnya, akar 4. Akar 4 tuh artinya per 4. Nah kayak gitu. Terus kita sederhanain Y, S pangkat 2, Y pangkat 7 per 4, Z pangkat 11 per 4. Kayak gitu. Dengan X pangkat 2, Y pangkat 7 per 4, Z pangkat 11 per 4. Gitu guys. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Sorry, hapus dulu. Nomor 4, kita bisa ganti si A nya pakai 16 ya. Kita coba 4A. Kita pisahin dulu 2 sama A pangkat setengahnya. Kemudian A nya kita ganti 16. Jadi ganti 16, 16 nya diganti lagi. Jadi 2 pangkat 4, terus pangkat setengah. Kita coret, coret, coret. Itu berarti hasilnya 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 ya. Ini hasilnya 2. Nah hasilnya adalah 2 pangkat 3. Dia bilang tentukan nilai. Nilainya berarti sampai hasil akhir 8. Kemudian yang nomor B. Yang nomor B sama aja, saya langsung ganti si A nya ya. Untuk yang B, 3 kali A, A nya 16. 16 nya juga saya mau langsung ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian ada pangkat di luarnya 3 per 4. Coret 4 nya, sisanya 3 kali 2 pangkat 3, 3 kali 8. 3 kali 8 itu 24. Kemudian yang selanjutnya 4 kali X, X nya diganti 27. Kemudian pangkatnya 2 per 3.
Nah, 27 nya saya mau ganti lagi jadi 3 pangkat 3. Coret 3 nya saya tinggal 4 kali 3 pangkat 2, 4 kali 9 36. Kemudian yang selanjutnya juga 2 kali Y, Y nya saya ganti langsung jadi 27. Kemudian sini pangkat 2 per 3, 27 nya juga saya ganti lagi langsung 3 pangkat 3. Tinggal dicoret aja ini sama ini, hasilnya 2 kali 3 pangkat 2. Harus dihitung nilainya katanya, berarti ini sama dengan 2 kali 1 per 3 pangkat 2, 2 per 9. Kemudian yang selanjutnya kita punya 4x, 4 kali x dikali lagi sama a pangkatnya kayak gini sama kayak gini ya. Nah ininya diganti 27, ini ganti 16. Saya nggak mau 27, saya mau langsung ganti 3 pangkat 3. 16 nya saya ganti 2 pangkat 4. Kemudian kita coret-coret. Hasilnya 4 kali 3 pangkat min 1 kali 2 pangkat min 1. Nah yang ini disuruh hitunglah ya, berarti 4 kali 1 per 3 kali 1 per 2, 4 kali 1 kali 1 4, 3 kali 2 6, 4 per 6 atau 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Kemudian yang nomor F, untuk yang F kita punya 3 kali 16 pangkat min setengah dikali lagi 4, 27 pangkat min 1/3. Nah 16 nya saya langsung ganti jadi 2 pangkat 4, 4 nya juga saya ganti 2 pangkat 2, 27 nya juga saya ganti 3 pangkat 3. Oke, kita coret, coret-coret 2, coret-coret habis. Sisanya adalah 3 kali 2 pangkat min 1 kali lagi 2 pangkat 2 kali lagi 3 pangkat min 1. Nah yang ini kita bisa hitung, ini bisa dihitung sama yang ini juga bisa dihitung ya. Yuk kita hitung, pertama 3 pangkat 1 ditambah sama min 1 berarti 3 pangkat 0, dan 3 pangkat 0 itu hasilnya 1 kali yang ini itu 2 pangkat min 1 tambah 2, min 1 tambah 2 itu 1 ya, jadi 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian yang G, untuk yang G kita punya A sama dengan, A sama dengan 4P, P nya diganti 10, R nya diganti 1, kemudian pangkatnya punya ada 2, di sini 2 ya, ini gampang banget. Itu berarti 4 kali 100 kali 1, hasilnya 400. Selanjutnya duanya kita tulis dulu ya, yang H duanya tulis dulu, A nya diganti jadi 100, kemudian B nya 64, pangkatnya seperti ini. Duanya biarin dulu aja, 10 pangkat setengahnya kita ubah jadi 10 pangkat 2 pangkat lagi setengah, 64 nya kita ubah jadi 2 pangkat 6 min 1 per 3. Nah, kita tinggal kaliin aja ini, kaliin aja ini. Itu berarti 2 kali 10 pangkat 1 kali lagi 2 pangkat, ini coret-coret aja 2, min 2 ya. Kemudian kita bisa hitung yang ini guys, ini penjumlahan berarti pangkatnya dikurang, 2 pangkat min 1 kali 10 pangkat 1 2 pangkat min 1 itu 1 per 2 kali 10 berarti hasilnya 5. Ini hasilnya gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 5. Untuk nomor 5 disuruh hitung lah nih. Nah, ini agak panjang. 3 pangkat 3 dikali sama minus 216 itu 6 pangkat 3. Dipangkatin lagi si akar ini nih, si akar itu tuh 1 per 3. Nah karena hitunglah ya, kita hitung ini 27 kali
Ini pangkat ketemu pangkat itu dicoret. Kemudian minusnya ketemu pangkat 1. Sorry. Sebelum dicoret ini harusnya dimasukin dulu ya. Nah, ketika dimasukin kamu perhatiin fokus ke minus sama pangkat satunya. Minus pangkat 1 hasilnya tetap minus. Nah, terus kemudian giliran si 6. Si 6 boleh dicoret. Giliran pangkat 1. Nah, kita bukan X ya. Nah, yang kali ini aja hasilnya minus 120 tambah 42. Nah, ya kalau udah baru kita hitung lagi yang nomor B. Untuk yang nomor B saya punya 1 kurang akar dari 0,09 itu artinya 9/100 pangkat 3. Nah, satunya biarin dulu, minusnya biarin dulu, 3 biarin dulu. Ini bisa langsung diakar nih. 9 diakarin berapa? 3. 10 diakarin berapa? 10. Nah, seperti itu baru kita kurangin dengan samain penyebut biar jadi 10. Ini tetap 3. Nah, ini jadi berapa nih? 1 kali 10 ya, 10. 10 per 10 ya. Kemudian 10 nya kurangin 3 jadi 7. 7 per 10 pangkat 3. Karena dia mintanya ngitung ya, berarti harusnya 7 kali 7 kali 7 343. 343 per 1000. Oke, yang B. Kemudian yang C. Untuk yang C kita harus hitung dulu karena ada penjumlahan, berarti 2 ditambah akar 3 dari minus 64. 64 itu 4 pangkat 3 guys, atau 246. Nah, akar 3 nya diubah jadi pangkat per 3. Baru di luarnya ada lagi pangkat 3. Nah, saya mau ajarin lagi nih. Kalau minus, kita lihat atasnya doang. Minus pangkat 1 tetap minus. Nah, terus 2 pangkat 6 kena lagi pangkat 1 per 3. 246 kena pangkat 1 per 3, berarti coret ya. Dicoret itu hasilnya 2. Kemudian pangkat 3. Nah, itu artinya 2 kurang 4 min 2 pangkat 3 katanya. Min 2 pangkat 3 itu hasilnya minus 8. Min 2 kali min 2 kali min 2 min 8. Oke, kemudian yang D. Untuk yang D kita punya 2 pangkat 3 sebagai pengganti 8, 27 3 pangkat 3. Kemudian seharusnya di sini ada pangkat 1 per 3 kan. Nah, 1 per 3 masih ke dalam aja. Ini berapa? Ini per 3, ini per 3. Gitu. Sehingga hasilnya adalah 10. Kita tulis peluang yang rapi ya. Nah, yang di dalam sana tuh hasilnya 3 per 3 itu 1 ya. 2 per 3 kurang 1 pangkat lagi 2. 2 per 3 kurang 3 per 3 pangkat 2 min 1 per 3 pangkat 2 berarti 1 per 9. Terus yang selanjutnya yang E. Nah, untuk yang E saya punya sedikit trik khusus buat kalian. Ini cara gini. Pertama, 2 per 3 pangkat 2 nya biarin dulu. Nah, yang bagi ini tuh kita ubah jadi 2 per 3. 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2. Tapi diakarin. Yang ada kuadrat-kuadrat kayak gini diakarin kan kuadratnya hilang kan. Jadi tinggal 2 per 3 pangkat 2 bagi, masih bagi ya, dibagi 2 pangkat 2 itu 4, 4 diakarin itu 2, 3 pangkat 2 itu 9, 9 diakarin itu 3 gitu. Nah, kalau udah tinggal hitung aja. Ini 4 per 9 langsung kali tapi dibalik 3 per 2 ya. Coret 2, coret 3, hasilnya
jumlahnya 2/3. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada halaman nomor F. Nomor F itu 343 itu 7/3. 3 ya, 343, tapi di sana ada pangkatnya lagi. Pangkat 1/3 ya. Kalau ada pangkat itu pangkat coret aja, hasilnya 7/3. Dikurang katanya 0,0064. Nah, 0,004-nya kita tulis minusnya dulu. Jadiin pecahan biasa 64/1000. Pangkat akar. Nah, akarnya itu 1/3, baru kurung tutup, baru kuadrat. Kayak gitu, guys. Berarti ini hasilnya 7/1. Di sini minusnya kena pangkat 1, itu berarti masih minus. Nah, ini hati-hati ya pengurungannya. Kurungnya betul. Sehingga hasilnya di sini adalah minusnya tetap ya, minus karena pangkat 1. Terus 64 pangkat 1/3, saya mau kuadrat dulu di sini. 64 bisa cara pikirnya gini, guys. Berapa kali berapa kali berapa kalau pangkatnya 1/3? Berarti 4 kali 4 kali 4. Kalau mau pakai cara yang diperkecil juga boleh. 1000. 1000 itu berapa kali berapa kali berapa? 10 kali 10 kali 10. Yang artinya di sini itu 10. Pangkat lagi 2. Nah, kayak gitu. Terus tinggal dihitung aja, 7 tambah 4/10, pangkat lagi 2, jadi 4/10, 74/10, pangkat 2. Nah, biarin aja seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya kita punya pecahan campuran. Pecahan campuran selalu jadi pecahan biasa. Kemudian yang G, kita punya akar 11 1/9, itu berarti kita pisahin aja 99 tambah 1 100 ya, per 9. Nah, itu hasilnya dari itu. Tapi dia mintanya hitung lah akar dari 100 itu 10, akar dari 9 itu 3. Oke. Kemudian yang H, yang A, kita punya akar dari pecahan biasanya itu 7 kali 9 28. 28 tambah 7 kali 9 28 lagi, aduh, 7 kali 9 63. 63 tambah 1 64/9. Ya, diakarin aja, 64 diakarin itu 8, 9 diakarin itu 3, jadi hasilnya 8/3. Kemudian yang I, untuk yang I kita ubah si pangkat 3-nya jadi, sorry, kita ubah si akar 3-nya jadi pangkat 1/3. Kemudian yang dalam mau nggak mau dikurangin karena ada pengurangannya, hasilnya itu minus 64 pangkat 1/3. Coba yang minus ketemu pangkat 1 itu hasilnya minus atau plus? Minus. Kemudian yang 64, 64 itu 4 pangkat 3, pangkat lagi 1/3, coret. Hasilnya 4/3. Seperti itu. Tapi jangan lupa kalau dalam udah ya. Jadi hasilnya minus 60. Dicoretnya salah ya. Jadi 4 ya. Masih 3-nya. Jadi minus 4/1. Kemudian yang selanjutnya ada akar 3 dari minus 8. Akar 3 dari minus 8 tambah minus 8 pangkat 2. Ini hasilnya 64, ini hasilnya minus 2. Ini ditambahin aja ya, hasilnya 62. Yang ini pangkat 4, yang bisa diapa-apain, ya udah beres sampai sini ya.
Ini nanti kita pelajari di bab akarnya. Sementara enggak ini dulu. Nah, udah selesai nih pembahasan PR-nya. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you. Bye.